Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah teman-teman, saat ini kan saya lagi berlibur. Ini ceritanya kami lagi berlibur nih. Jadi teman-teman sudah ikuti yang sebelumnya lah ya. Maksudnya sudah tahu kalau kami di mana sekarang. Seperti itu. Saya belum menjelaskan. Nah, tadi kan kami di Chester Cathedral ya. Terus sekarang kami ke hotel. Nah, ini hotel kami seperti itu, cantik kan? Jadi setelah 6 tahun, 7 tahun sudah keluar. Keluar tidak hanya berdua, bertiga lah ya setelah punya anak. Nah, malam inilah kami berdua sendiri. Karena anak saya lagi di sini bilang residensial, jadi lagi menginap dengan teman-temannya dan guru-gurunya di satu tempat yang mana tidak jauh dari tempat ini. Jadi kami memilih tempat ini dengan alasan tidak jauh dari anak saya, seperti itu, supaya kalau tengah malam dia butuhkan kami, kami bisa cepat-cepat ke sana. Tapi saya percaya sekali saya punya anak tidak seperti itu. Harap seperti itulah ya teman-teman. Dia dia sangat excited dan dia anak dia paling kecil di kelasnya, tapi bulan kelahirannya itu paling kecil, tapi saya percaya dia dewasa. Seperti itu, mungkin karena anak tunggal lah ya. Jadi, oke teman-teman. Jadi, seperti honeymoon. Honeymoon tadi. Tapi, honeymoon orang tua. Jadi, bukan anak-anak muda yang, ya mungkin adik-adik yang nonton sini masih muda-muda lah ya. Kalau awal-awal pernikahan kita ini sudah 7 tahun nih. 7 tahun pernikahan. Mau 8 tahun. Jadi, ya, waktu bersama, waktu untuk lebih mengeratkan kami punya cinta, seperti itu kan. Bukan untuk sama-sama melulu tinggal di kamar terus. Tidak. Ini kami lebih gunakan waktu untuk jalan sama-sama, nikmati tempat yang indah sama-sama. Seperti itu ya, seperti itulah ya adik-adik lah ya. Jadi sekarang lihat saya sudah rapi dengan baju batik saya. Suami saya juga duduk di sana, dia pakai baju batik, lagi santai ya. Kami mau sebentar, mana nih muka saya? Iya, kami mau makan malam. Jadi sambil tunggu untuk makan malam, inilah saya buat video untuk teman-teman semua tahu lah ya. Jadi apa namanya, saya sedikit rias-rias sambil cerita. saya bukan orang yang suka berias gitu, suka bersolek, karena kadang saya bilang sama suami saya kalau tunggu saya bersolek nanti lama. Nanti waktu terbuang, hal-hal yang cantik terlewatkan. Jadi jalan saja. Tapi saya pikir malam ini spesial lah ya, saya dan saya punya suami sendiri. Jadi sambil tunggu waktu, sambil cerita dengan teman-teman, saya rias-rias dulu ya. pakai lipstick saja. Entah. Jadi kami di Chester. Sebenarnya hotel ini tidak tepat di tengah kota di Chester. Tapi tadi kami pergi ke Chester. Teman-teman bisa lihat di vlog saya yang apa di Chester Cathedral itu. Terus kami tinggal di luar karena saya pikir karena kami sudah dari kota besar. Birmingham itu kan kota besar kedua di Inggris lah ya. Jadi kami datang ke Chester juga city. Jadi karena datang ke sini kota, jadi sebaiknya hanya untuk jalan-jalan lihat kotanya, terus tinggalnya di luar kota. Jadi kami beruntung sekali karena kami dapat kamar yang menghadap ke
Ini malam lah ya. Nanti pagi saya tunjukkan ke teman-teman menghadap ke pemandangan yang cantik, ke bagian yang hutan atau ya cantik. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Jadi sekalian sekalian kami menikmati setiap pagi, akan benar-benar menikmati indahnya country saya dari kamar kami seperti itu teman-teman. Iya, terus apalah yang saya mau bilang, kami besok kami akan pergi ke tempat lain, karena hari ini kami sudah ke Chester, kami ke kota lain. Nanti saya akan beritahu teman-teman lah ya, teman-teman di vlog saya yang berikutnya saya akan kasih tahu tempat mana yang saya akan pergi besok dengan siapnya kekasih hati seperti itu. Dan teman-teman, oh ya, sambil cerita-cerita ya, tadi kalau teman-teman lihat di vlog saya itu ada tembok-tembok tua seperti itu kan. Nah, itu memang terkenal di Chester ini. Kebetulan hari ini kami pergi ke sana, ke katedral. Banyak sekali pelajar dari Prancis, dan mereka ya anak-anak kecil. Lah, halo, how are you? Aduh, bicara ke orang bule kan, ini bicara ke saya lagi. Saya, oh ya ya. Tapi pas saya punya suami bilang, ah, mereka tidak ngomong ke saya. Iya, itu yang saya heran. Kok mereka ngomong ke saya, baru tidak ngomong ke ini pai tua yang bule ini. Dia bilang, how are you, how are you? Oh, anak-anak kecil mungkin usia-usia SMP seperti itu. Mereka satu rombongan besar. Tapi menurut orang yang di katedral, kami datang tepat waktu karena kami datang saat tidak banyak orang yang berkunjung ke katedral ini. Jadi katedral sangat cantik. Teman-teman bisa lihat di vlog saya di untuk katedral Chester Katedral ini. Dan satu hal teman-teman, ini oh masih ada waktu. Jadi untuk teman-teman tahu lah ya, di UK ini saya untuk membedakan city dan town itu, kalau kota itu ada katedral, kita bilang dia city. Misalnya Chester ini ada katedral, jadi kita bilangnya city, ya. Kalau seperti misalnya di Birmingham juga ada katedral, jadi city. Tapi kalau di kota bersebelahan dengan Birmingham namanya Solihull, itu kota yang cantik dia juga, tapi dia tidak punya katedral, jadi kita bilangnya town, Solihull town. Tapi kalau Birmingham, Birmingham city, seperti itu. Chester juga city karena ada katedral. Jadi kalau teman-teman jalan ke Inggris, datang ke Inggris, teman-teman sudah tahu ya, kalau ada ke satu tempat terus ada katedral di situ, berarti itu bukan town, itu city, ya, seperti itu. Jadi saya kurang terlalu tahu, tapi kata suami saya itu kan ada katedral, jadi dia bilang sih, tapi sebenarnya kalau terjemahnya sama kota ya, kota seperti itu. Tapi ya itulah, dua hal itu yang membedakan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sudah cantik tuh. Ini sudah mau waktu juga, kami sudah harus siap-siap. Kami tidak buat apa-apa malam ini karena capek, sangat capek sekali semalam kami. Saya harus bereskan barang-barang buat anak saya bawa pagi, jadi harus tulis nama semua baju-baju saya harus tulis namanya dia. Kemudian pak untuk barang-barangnya kami, jadi tidurnya agak telat. Saya juga karena saya kuliah, ada tugas-tugas yang saya harus selesaikan. Jadi sebelum kami berangkat ke sini, saya sudah bawa semua, kirim masukin tugas-tugas semua, dan semua beres. Ada satu vlog yang saya mau cepat-cepat selesaikan. Saya punya suami bilang, eh, waktu-waktu cepat. Biasa tuh orang bule jadi dong gitu.
Ini waktu, ha, kita jalan. Tapi memang betul juga kalau misalnya saya tetap ngerjakin, mau cepat-cepat mau finish, selesaikan saya punya vlog itu, berarti saya tidak akan dapat cuaca yang baik di tiba cuaca yang baik di Chester, tiba mungkin agak telat dan buru-buru untuk buat video seperti itu kan. Jadi ya semua ada positifnya seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, itu terima kasih sudah sama-sama dengan kami malam ini. Kami mau keluar untuk makan malam. Dan saya harap teman-teman semua bahagia, teman-teman senang dengan vlog saya ini atau vlog saya sebelumnya ya di Chester Cathedral. Teman-teman ikuti vlog kami selama beberapa hari kami berhoneymoon. Kami akan berkunjung ke tempat-tempat yang cantik, tidak kalah cantiknya. So, tetap sama-sama dengan saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Aktifkan tombol notifikasi teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan saya mengucap terima kasih banyak. Selamat berapa saja. Salam dari UK. Dah, have a nice day.